Oke, halo semuanya, balik lagi dengan gue Raf di sini. Oke, jadi di video kali ini gue bakal ngasih info untuk cara mendapatkan senjata di ya, jadi di event perjamuan gerbang tiga dunia, bagaimana cara mendapatkan untuk senjatanya. Jadi kalau misalnya kalian tahu, ini kan kita memberikan kepada patung ya, Bokuso Box ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di hadiah pemberian, jika kalian di level 4, kalian bakal mendapatkan untuk senjatanya ini, Oathsworn Eye ya. Jadi kalian jika sudah mencapai level 4 akan mendapatkan senjatanya, dan di level 5 bakal mendapatkan refine-nya. Oh, jadi untuk refine-nya ada di yang pertama itu ada di level 5. Lalu untuk yang kedua ada di level 9 ya, di level 9. Lalu di level 10. Nah, yang terakhir ini ada di level 14. Nah, di level 14 ini kalian mendapatkan refine yang terakhir. Lalu untuk di level 15 baru kalian akan mendapatkan untuk crown-nya. Nah, ini cara untuk cepat naik level ya. Kalian bisa keliling Enkanomi ya dengan mencari chest ataupun ngelawan musuh gitu ya. Ya, intinya chest gitu. Setelah kalian mengambil chest itu, kalian bakal mendapatkan sigil dunia terang ini. Kalau misalnya tadi setiap gua ngambil chest dari common sampai luxurious itu bermacam-macam ya. Dari common tuh 5, lalu 10, ada yang 20, macam-macam gitu. Nah, itu kalian bisa kumpulin juga. Nah, itulah cara untuk mendapatkan senjata sampai dengan refine 5. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga membantu kalian yang masih kebingungan untuk ngedapetin senjatanya dari mana gitu kan. Oke, sekian dari gua. Sampai jumpa lagi di video-video gua selanjutnya. Bye-bye. Thank you.